Halo guys, aku beli pete di online ya. Dan ini barangnya udah datang dan aku akan buka. Kita unboxing ya guys. Unboxing pete seharga 500.000 guys. Ini harganya 500.000. Tapi guys, jangan salah paham ya. Pete ini naik pesawat loh guys ke Taiwan. Jadi, kenapa dia mahal? Jangan salah paham ya. Harga segitu adalah harga yang wajar. Karena ini Taiwan guys, ini bukan Indonesia guys. Kalau di Indonesia mungkin itu kemahalan segitu. Tapi kalau karena ini Taiwan, jadi harga segitu adalah harga yang wajar. Ini punya nama kacin mama, ayo tahu cun. Wishin. Oke, ini dia ya guys. Ini dia. Tapi sama mbak penjualnya, aku dikasih bonus ya. Ini petenya. Dan ini bonusnya. Ini petenya segini. Ini aku belinya sih setengah kilo ya. Ya, jadi ini setengah kilo pete. Kita lihat ada bonus apa. Ini apa ya? Salt thyme, fresh milk. Apa ini ya? Tulisannya fresh milk. Tulisannya fresh milk. Tapi dalamnya bukan fresh milk. Ini kayak air biasa ya. Nggak tahu, nanti tanya sama penjualnya. Oke, ini daun singkong. Kita lihat ya guys, ada apa lagi guys? Oh, ada serai. Ada serai, guys. Ada serai berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada serai. Oh, ada daun pisang. Oke, ada daun pisangnya, guys. Ada daun pisang. Wow, ada daun pisang. Segini. Ada cempoka. Ada cempoka ya. Oh, mungkin ini untuk bikin botok. Ada cempoka. Bentar. Taruh sini. Fang cari. Fang limen cari. Cempo fang limen cari. Tak sia-sia. Titipu ya toh. Ada cempoka ya, guys. Ada bawang merah. Oke. Ada bawang merah, bumbu. Ada bawang merah. Ada daun salam, guys. Daun salam yang masih fresh. Oke. Ternyata di Taiwan ada daun salam ya, guys. Oke, daun salam. Ini daun salam fresh. Masih baru petik dari pohon ya, waktu kirimnya. Jadi ini bukan yang dikeringin. Dan ini labu siam. Labu siam. Oke, labu siam. Ada 5 labu siam untuk bikin sayur asem. Oke. Banyak banget nih cempoka. Bisa dijual lagi, guys. Salam fresh dari pohonnya, guys. Dan ini ada cabai. Cabenya.
on kali ya. Cabenya ada setengah on. Oh. Oke, mama lo. Oke, ada apa aja? Kita lihat satu-satu ya. Ini petenya setengah kilo. Hah? Hah, sisi Evan cepet. Ponsel nih. Sisi ya. Ada pete setengah kilo. Terus ada daun salam, ada cempoka, ada daun pisang, ada serai, bawang merah, daun singkong, dan labu siam, dan cabai. Cabainya ini mungkin sekitar setengah on ya, setengah on lebih dikit. Ya, ini satu on kurang, setengah on lebih dikit lah. Sekitar segitu. Jadi 1000 NT ya. 1000 NT itu dapat sebenarnya beli pete, tapi yang lain-lainnya ini adalah bonus, guys. Jadi daun salam, cempoka, daun pisang, serai, bawang merah, daun singkong, dan apa, labu siam, dan ini cabenya, ini bonusnya. Ya, ini ratunya, guys. Ini ratunya. Jadi duit 500 ribu itu, guys, di Taiwan itu cuma dapat pete setengah kilo. Tapi jangan salah paham ya, guys, karena ini wajar karena pete ini naik pesawat ya, guys. Sampai di Taiwan dia itu naik pesawat ya. Dia nggak dikirim, menurut penjualnya nggak dikirim berhari-hari karena ini naik pesawat ke Taiwannya. Itu kenapa dia mahal. Gak tahu dari Indonesia atau dari Vietnam, dari Thailand, gak tahu ya. Tapi ya, inilah Taiwan, guys. Taiwan itu keras. Jadi kalau kita mau makan pete, jengkol, itu harganya mahal. Tapi ini mahal, mahal dari sudut pandang kita sebagai orang Indonesia ya. Tapi kalau udah sampai di Taiwan, harga segitu itu wajar, guys. Udah, makasih banyak ya, guys, udah ngikutin aku unboxing barang-barang ini.